Kira-kira saat ini masih ada nggak yang menyimpan surat-surat cintanya? Masih ingat dong dengan lagu ini? Lagu yang bercerita soal surat yang dikirim oleh seorang wanita ke pasangannya. Curahan hatinya lengkap tertuang di dalam surat itu. Dan hal itulah yang dialami oleh Evi Ngantung, istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung. Isi hati sang gubernur saat itu tercurah dalam surat-surat yang dikirimkannya ke pujaan hati. Pada saat-saat sebelumnya kita meninggalkan rumah di Kebayoran, dan ketika di dalam mobil pada hari Minggu. Usia surat-surat ini sudah hampir setengah abad. Di masa itu, surat satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh. Karena dulu kan belum ada telepon, seperti sekarang ada HP. Kalau dahulu, kita selalu dengan surat-menyurat begitu dengan Pak Heng. Jadi Pak Heng itu kalau tidak ketemu sama saya, dia mesti tulis surat sama saya. Jadi kadang-kadang surat itu datang bertubi-tubi begitu. Surat cinta dari almarhum suaminya kini menjadi kenang-kenangan tak ternilai bagi Evi. Ia menyimpannya dengan rapi dan membacanya kembali saat didera rasa rindu. Surat. Puluhan bahkan belasan tahun silam cara berkomunikasi yang satu ini menjadi primadona. Dengan tulisan tangan, surat memiliki sentuhan personal bagi orang yang dituju. Sayang, kini seiring berkembangnya teknologi komunikasi, fungsi surat digeser oleh pesan singkat melalui telepon genggam dan media sosial lainnya. Bahkan sejak tahun 1998, frekuensi pengiriman surat dari pribadi ke pribadi berkurang drastis. Di tahun inilah popularitas gadget meningkat. PT Pos Indonesia Persero itu mengalami penurunan sampai dengan 50% pada tahun 2006. Namun yang menarik, sejak tahun 2006 pengiriman surat kembali meningkat. Tapi surat-surat yang berasal dari perusahaan ke perusahaan lain maupun dari perusahaan ke individu. Dari seluruh surat yang ada, 70%-nya adalah surat yang bersifat korporat. Padahal berkirim surat saat ini seru loh. Karena kreasi perangko yang ada kian bervariasi. Dan ini salah satunya, Perangko Prisma, layanan perangko identitas milik Anda. Jadi, kita bisa mencetak foto untuk dijadikan perangko sesuai keinginan. Nah, bicara tentang surat, tentu tak lepas dari profesi yang satu ini, Pak Pos. Iwan Setiawan sudah menjadi Pak Pos selama belasan tahun. Ia menjadi saksi hidup naik turunnya frekuensi pengiriman surat. Bedanya hanya volume aja kali ya. Volume surat yang kita ambil dulunya itu kita bisa ambil, bisa banyak, sekarang volumenya mulai menurun, gitu aja. Setiap harinya sih pasti ada, cuman volumenya aja menurun. Ada, hanya beberapa bis surat aja, ketika kita ambil hari ini, besok kita ambil lagi, itu kosong. Nah, besoknya lagi baru isi, gitu. Nggak selalu kosong terus, enggak. Nah, ini yang namanya bis surat. Tempat di mana kita bisa menaruh surat yang ingin dikirimkan. Jadi tak perlu repot datang ke kantor posnya. Kondisinya masih terawat meski kadang menjadi sasaran orang iseng. Isi bis surat itu sekarang alhamdulillah ada sedikit sampah ya. Sampah misalnya bekas bungkusan rokok atau ya itu aja, sampah aja. Meski sudah ketinggalan zaman, komunikasi dengan surat memiliki kelebihan tersendiri. Surat bisa menjadi bukti tertulis jika suatu hari terjadi kekeliruan. Ya, kalau surat yang tradisional yang zaman dulu, ya itu mungkin otentisitasnya gitu ya. Jadi ditulis tangan gitu kan. Jadi kalau kita menerima surat dari seorang yang kita kenal, gitu kan, kita bisa kenali dengan tipe hurufnya yang ditulis, ya, jadi otentik sekali. Dan yang pasti, komunikasi dengan surat sulit disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Berbeda dengan komunikasi modern ala masa kini. Ini sebetulnya ada
efek nih atau sisi negatifnya kalau saya pikir ya. Jadi dengan teknologi yang sekarang ini bisa saja muncul disalahgunakan teknologinya. Jadi bisa saja, seperti contoh saya pernah dibajak email saya, itu digunakan oleh orang lain untuk menyebarkan berita-berita yang merugikan saya, seperti itu. Nah, itu seperti itu contohnya. Karena apa? Karena kan banyak dikatakan bahwa teknologi itu hanya bisa digunakan bagi mereka yang mampu. Jadi ada digital divide gitu ya. Jadi orang-orang di kota yang punya duit, yang mampu beli gadget atau mampu beli komputer dan sebagainya, itu yang ya gitu ya, orang yang mampu untuk menggunakan. Tapi bagi kelompok lain misalnya di daerah rural dan sebagainya yang memang sulit untuk membeli atau memperoleh gadget tersebut, itu kan tetap akhirnya menggunakan surat seperti itu. Kian langkanya orang berkirim surat membuat PT Pos Indonesia mencanangkan program menulis surat. Program ini disosialisasikan di sekolah-sekolah. Anak-anak diajak untuk menulis surat, kemudian mengirimkannya ke orang yang dituju. Perkembangan teknologi komunikasi memang tak terbendung. Namun, nostalgia dan sentuhan tulisan pribadi pada selembar surat juga jangan sampai pudar. Punya sahabat pena tuh memang menyenangkan ya, Niko ya. Betul. Apalagi dulu tuh kalau terima surat rasanya seneng banget. Nah, tapi kalau sekarang gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang sama siapa nih? Mengingat kayaknya orang-orang sudah mulai tidak gemar surat menyurat ya. Tapi tenang sih, meski sudah mulai ditinggalkan, tapi saat ini masih ada kok yang suka surat menyurat. Ini dia liputannya. Surat-menyurat mungkin sudah mulai tergerus oleh kemajuan teknologi, tapi tidak buat Nanien Junior. Surat adalah penyambung rindu dengan sahabat penanya di dalam dan di luar negeri. Berawal dari keisengannya saat wisuda, satu persatu teman kuliahnya dikirimi surat sebagai salam perpisahan. Keharuan teman-temannya saat menerima surat menginspirasi Nanien untuk terus berkirim surat. Ia pun mengenal cara baru yang tak kalah seru untuk menyapa dunia. Situs kartu pos dunia, Postcrossing, mengantarnya untuk memiliki teman-teman baru dari berbagai belahan dunia. Melalui situs Postcrossing, ia kerap mendapat surat dari negara-negara yang tak pernah dibayangkannya. Yang negara paling kayaknya ajaib yang pernah ngirim ke saya tuh yang gak, kayaknya rasanya gak mungkin tuh Trinidad Tobago. Ya. Terus Estonia juga ada. Terus kalau yang paling sering sih kayak Rusia, Amerika, Eropa. Jadi kalau saya justru malah menunggu-nunggu dari negara yang paling jarang. Kayak Bhutan tuh belum ada, Israel juga belum ada. Tak puas dengan keterbatasan ruang di kartu pos, Nanien pun mulai menjalin sahabat pena. Soalnya surat tidak membatasi panjang pesan yang ingin disampaikan. Bukan cuma sahabat yang didapatkannya, tapi juga hal-hal unik dari belahan lain dunia. Lewat cerita, foto, dan barang-barang yang dikirimkan sahabat penanya, Nanien membuka cakrawala. Apalagi hobinya ini tidak terlampau mahal. Tarif perangko ke Asia misalnya sekitar Rp2.500 hingga Rp3.000 saja. Ke Amerika Rp3.500 dan ke Eropa sebesar Rp4.500. Namun ada tambahan biaya yang disesuaikan dengan berat suratnya. Nanien ingin menularkan hobi surat-menyurat lewat blog miliknya. Salah satunya dengan mencantumkan tarif perangko untuk mengirim surat ke dalam dan luar negeri. Usahanya tak sia-sia. Pengunjung blog lebih banyak membaca tulisannya mengenai tarif perangko yang didapatkannya dari kantor pos pusat. Bonus yang dipetik Nanien dari hobinya adalah mengasah terus kemampuannya berbahasa Inggris. Selain itu, dia juga mempromosikan Indonesia lewat surat dan kartu pos. Buat sebagian orang, surat-menyurat mungkin kuno. Tapi baginya, ada sensasi yang berbeda dengan saat menerima email maupun SMS. Tak percaya? Anda mungkin harus mencobanya.